mau bawa kalian jalan-jalan guys. Nah, jalan-jalannya jauh sedikit nih guys. Mami mau bawa kalian ke Pantai Timur. Mami mau jalan-jalan ke Kuala Trengganu guys. Jadi kalau kalian mau tahu gimana keseruan video Mami kali ini, jangan lupa nonton terus videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa juga di subscribe, like, komen, dan juga share. Kasih. Ini adalah tol pertama yang kita lalui dari Kuala Lumpur menuju ke Kuala Trengganu guys. Plaza tol ini namanya Plaza Tol Gombak dan harganya 6 ringgit ya guys. Nama tol ini adalah Lebuh Raya Karak guys, atau nama resminya Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Jalan tol sejauh 60 km yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak yang ada di Pahang. Kalau kalian mau ke Genting Highland, nah kalian harus lewat tol ini nih guys. Tolnya berliku-liku, jadi harus hati-hati ya guys kalau mengendarai mobil di tol ini. Kalau kalian mau ke Genting Highland, belok ke kiri ya guys, karena kita mau ke Kuala Trengganu, jadi kita lurus terus ya. Di depan ini nanti ada terowongan yang membelah bukit guys, bagus deh. Nonton terus videonya sampai habis ya guys, yuk! Ini adalah plaza tol yang kedua yang kita lalui, Plaza Tol Bentong. Harga tol ini 3 ringgit 50 sen ya guys. Perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Kuala Trengganu sekitar 4-5 jam guys. Jaraknya kurang lebih 449 km. Jalanannya berliku-liku guys. Di plaza tol ini kita tidak dikenakan bayaran ya guys, jadi hanya tap kartu tol kalian di plaza tol ini. Nanti di daerah mana kita keluar, di plaza tol itu baru kita dikenakan bayaran. Oh ya guys, kalau kalian ada di dalam jalan tol sepanjang semenanjung Malaysia ini, kalian gak usah khawatir. Banyak banget R&R yang disediakan di tepi jalan. Jadi kalau misalnya capek ataupun mau ke toilet ataupun mau makan, setiap beberapa kilometer pasti ada R&R atau rest area-nya ya guys. Kita berhenti dulu ya guys, mau ngopi dulu. Di mana nih R&R Lancang? Lancang banget kamu ya. Oke guys, kita lagi ngopi dulu nih di R&R Lancang. Oke guys, kita mau lanjut lagi ya. Kita jalan lagi. Udah selesai ngopinya, yuk. Yuk guys, kita lanjut lagi. Sekarang gantian Mami yang nyetir ke arah Kuala Trengganu. Nama Lebuh Raya ini adalah Lebuh Raya Pantai Timur guys, atau biasa disebut LPT. Panjang Lebuh Raya ini sekitar 433 km yang menghubungkan Karak dengan Jabur yang ada di Trengganu. Nah guys, baru aja kita memasuki jembatan Sungai Pahang. Ini adalah Sungai Pahang guys, sungai yang terpanjang yang ada di semenanjung Malaysia.
sebelah kanan itu adalah laluan rel pantai timur yang lagi dibangun guys, atau The East Coast Rail Link. Proyek kereta cepat. Nantinya laluan kereta cepat ini akan menghubungkan Port Klang menuju Kota Baru. Oke guys, baru aja kita melalui perbatasan antara Kuantan Pahang dengan Terengganu. Hujan guys, aduh. Ini yang bikin Mami salut guys. Ini lihat deh, aspalnya itu yang kanan sama yang kiri kan beda ya. Tapi nggak kerasa loh perbedaan sambungannya. Nah ini depan nih. Lihat ya guys, sambungannya aja walaupun aspal lama sama aspal baru itu halus banget. Nggak ada rasa kayak misalnya aspal baru tuh. Smooth banget. Banget guys. Ketara, obvious. How you say not obvious in bahasa Indonesia? Ya ketara ya, gak kerasa lah kalau misalnya sambungan. Nah itu tapi depannya ini ya, kita agak ini ya guys, videoin aja deh. Plaza Tol yang terakhir ya guys, Plaza Tol Kuala Terengganu. Kita lihat ya guys, tolnya berapa. Dari mana tadi kita? Dari Kampar ya? Dari apa? Dari Genting ya? Dari mana? Karak Kampar. Dari Karak ya tadi ya? Karati. Karati.
RFID tak ada. Touch and go, smart tag tak ada. Touch and go sahaja. Aduh. 39 doang guys. Sampai Kuala Terengganu udah disiapin makanan nih guys. Wah, best banget. Ada nasi biryani, ada ayam, ada cake. Nah, kita sekarang mau makan dulu ya guys. Nanti kita siapa-siapa lagi. Kenyang guys, terima kasih banyak. Dah dijamu, datang lagi. Jangan sedih datang. Dah dijamu makan nasi biryani sedap, kek pun sedap. Apa tu nama dia tu yang caramel, puding gula hangus semua sedap sangat. Nah, terima kasih. Sama-sama kepada sahabat yang lama. Azmil, terima kasih pada Fitri Rakaya kerana datang ke Terengganu. Harap pengalaman pada hari ini, esok lusa ni pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Di Terengganu, lagi cantik, budaya menarik, orang ni pun cantik. Oh ya, betul. Pada raya pula. Betul. Tapi sebenarnya di sudut hati ni nak balik ke Kuala Lumpur satu hari nanti. Allah. Okay guys, Mami lanjut ke video berikutnya ya guys, untuk jalan-jalan cari makan di Kuala Terengganu. Jadi tadi Mami udah kasih lihat kan gimana jalan tol highway ke Pantai Timo. Bagus banget kan? Nah, jadi nanti jangan lupa nonton terus video selanjutnya ya guys, karena Mami mau bawa kalian jalan-jalan cari makan di Kuala Terengganu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum.